Hari ini aku mau masak ikan kembung. Aku mau bikin sambal ikan. Oke teman-teman, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kembung. Ikan tongkol ya ini ya. Ikan tongkol apa ikan kembung sih? Ini tuh udah aku cuci, udah aku kasih jeruk nih. Udah aku kasih jeruk biar nggak amis. Cabai dikit aja karena nggak suka pedas. Bawang putih, bawang merah, kemiri, garam dikit aja, ntar kalau kurang bisa tambah lagi karena ini udah asin banget. Ulek deh. Aku tuh gak bisa masak, tapi belajar. Kasih terasi matang biar tambah nyus. Jangan lupa tomat guys. Digoreng terus disambal. Bismillahirrahmanirrahim. Tumis bawang merah hingga harum. Masukkan ulekan cabai yang tadi sama tomat. Tunggu hingga matang. Penyedap rasa. Aku pakai gula putih, nggak pakai gula merah karena aku nggak punya gula merah. Pecinta micin, tanpa micin nyong nggak bisa. Masukin ikan yang sudah digoreng. Oke guys, jangan lupa koreksi rasa. Kalau ini sih karena aku yang makan sudah oke, pedas sudah. Tomat oke, garam oke, terasi juga oke. Oke guys, segitu aja, simple dan praktis. Selamat mencoba. Ini dia sudah matang. Kayak gini aja guys, simple. Namanya sambal ikan kembung. Ih, semut. Praktis. Oke. Mari kita coba alias mari kita makan. Makan, guys.